Habis mandi bareng suami, Syahrini malah sayang-sayangan ke cowok lain. Habis mandi bareng suami, Syahrini sayang-sayangan ke cowok lain. Syahrini dan Reino Barak disebut-sebut semakin mesra. Meski diterpa isu keretakan rumah tangga, bahkan Syahrini memamerkan suasana tempat dirinya dan juga Reino Barak berendam ataupun mandi di private onsen. Syahrini juga memperlihatkan wajah Reino Barak tengah tersenyum sehabis mandi. Wajah bahagia setelah onsen, tutur Syahrini diterjemahkan dari bahasa Inggris. Namun tak lama setelahnya, ia malah mengumbar kata mesra dengan lelaki lain selain Reino Barak. Semula Syahrini memperlihatkan sederet potret liburannya yang tengah memakai busana tertutup, mengingat ia sedang berada di tengah hujan salju. Syahrini juga bermesraan dengan Reino Barak yang setia mendampinginya. Kemudian ada seorang lelaki yang meninggalkan tulisan di kolom komentar. Pria bernama Rinaldi yang diduga merupakan seorang fashion designer yang juga rekan Syahrini itu memuji kecantikan Inces. Cantik matanya, tajam jernih luas pandangannya penuh cinta dan kedamaian. Iya kan, tulis Rinaldi. Syahrini pun membalas pujian itu dengan ucapan terima kasih dan kata cinta. Terima kasih Orbilov Koko Cinta, seluas samudra setinggi gunung Himalaya, melintas garis katulistiwa melanglang buana di cakrawala. Melesat ke Samudra Antartika, mampir di segitiga Bermuda dan landing di negeri Sakura, iya kan, ujar Syahrini. Habis mandi bareng suami, Syahrini malah sayang-sayangan ke cowok lain. Syahrini dan Reino Barak disebut-sebut semakin mesra. Meski diterpa isu keretakan rumah tangga, bahkan Syahrini memamerkan suasana tempat dirinya dan juga Reino Barak berendam ataupun mandi di private onsen. Syahrini juga memperlihatkan wajah Reino Barak tengah tersenyum sehabis mandi. Wajah bahagia setelah onsen, tutur Syahrini diterjemahkan dari bahasa Inggris. Namun tak lama setelahnya, ia malah mengumbar kata mesra dengan lelaki lain selain Reino Barak. Semula Syahrini memperlihatkan sederet potret liburannya yang tengah memakai busana tertutup, mengingat ia sedang berada di tengah hujan salju. Syahrini juga bermesraan dengan Reino Barak yang setia mendampinginya. Kemudian ada seorang lelaki yang meninggalkan tulisan di kolom komentar. Pria bernama Rinaldi yang diduga merupakan seorang fashion designer yang juga rekan Syahrini itu memuji kecantikan Inces. Cantik matanya, tajam jernih luas pandangannya penuh cinta dan kedamaian. Iya kan, tulis Rinaldi. Syahrini pun membalas pujian itu dengan ucapan terima kasih dan kata cinta. Terima kasih Orbilov Koko Cinta, seluas samudra setinggi gunung Himalaya, melintas garis katulistiwa melanglang buana di cakrawala. Melesat ke samudra Antartika, mampir di segitiga Bermuda dan landing di negeri Sakura, iya kan, ujar Syahrini.
Wah, sosok ini ungkap diduga taktik ayah mertua untuk mendekat Syahrini dari Reino Barak. Polemik rumah tangga Syahrini dan Reino Barak masih terus menjadi sorotan dan perbincangan publik. Isu keretakan hubungan Syahrini dengan Reino Barak semakin mencuat seiring dengan munculnya orang-orang yang mengaku mengenal dekat keluarga selebriti ini. Sosok ini mengungkap nasib pernikahan Syahrini dan Reino Barak di ujung tanduk dengan berbagai spekulasi dan asumsi dari bukti-bukti dugaan yang ditemukan. Ditambah dengan sejumlah komentar netizen yang seakan mengamini runtuhnya rumah tangga Syahrini dan juga Reino Barak ini karena dianggap termalu namanya. Diketahui sebelumnya bahwa pernikahan Syahrini dan Reino Barak ini dianggap menyisakan secara kelam. Pasalnya sebelum nikah Syahrini, Reino Barak menjalin kasih dengan Luna Maya, hanya saja tak mendapatkan restu dari keluarga. Tak disangka Syahrini yang kala itu sahabat Luna Maya ternyata menyanyi dan menjalin cinta dengan Reino Barak hingga menikah. Mendengar kabar goyangnya rumah tangga Syahrini dan Reino, tak sedikit netizen yang memberikan komentar negatif, termasuk soal karma tersebut. Isu perceraian Syahrini dan Reino ini semakin diperkuat dengan munculnya dugaan bahwa sang ayah mertua yakni Rosano turun tangan. Dikabarkan sang ayah mertua menjadi salah satu penyebab Syahrini mulai meninggalkan Reino Barak. Di masalah ini dianggap mereka masih bersama, cuma statusnya beda sebelumnya. Orang ini juga menjelaskan taktik ayah mertua Syahrini yang dimaksud, yakni dengan membuat skenario seakan rumah tangga putranya baik-baik saja, sehingga bisa terlepas dari awak media dan diharapkan publik tidak mengetahui proses perceraian Syahrini dengan Reino. Biar tidak kena malu, skenario-nya dinilai dengan jalur pura-pura, bersama padahal statusnya sudah pisah.